Sedikitnya ada 11 warga Provinsi Lampung yang tergabung Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Pemulangan anggota Gavatar dari Kalimantan Barat mendapat pendampingan dari Dinas Sosial Lampung. Tugas berikutnya pemerintah, daerah, dan instansi terkait akan melakukan pembinaan kepada masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diminta menerima dengan tangan terbuka anggota Gavatar. Penegasan ini disampaikan Gubernur Lampung M. Rido Fikardo. Masyarakat diminta tidak diskriminatif, apalagi sampai bertindak anarkis. Di Kabupaten Gavatar mereka berasal, tetap dalam pembinaan dinas sosial dan aparatur kabupaten kota dalam pengawasan dibina supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar dengan MUI, mungkin MUI, dengan UU dan segala macam. Dan jangan sampai mereka teraniaya, Pak. Bukan secara fisik, tapi secara psikologis, maka dikhususkan segala macam supaya mereka bisa menyatu kembali dengan masyarakat. Itu harapan kita, tentunya dengan pengawasan kabupaten kota, aparaturnya, dengan camat, dengan lurah atau kepala desa, dengan organisasi-organisasi agama dan MUI. Sementara itu di lokasi penampungan sementara 11 anggota Gavatar, salah satu orang tua ex anggota Gavatar menyatakan anak dan menantunya tidak terlibat dalam gerakan Fajar Nusantara. Benar gitu, ini aman. Dari pengakuan dia sendiri seperti apa, Pak? Hah? Dari pengakuan sendiri tadi omong-omong sebentar tadi, Pak? Ya, dia itu kan memang mau pindah ke Kalimantan. Cuman saya ini karena istri saya itu marah, jadi dia nggak pamit lagi. Terkait keterkaitan anak bapak dan suaminya di ormas Gavatar sendiri gimana, Pak? Nah, kalau masalah itu nggak jelas saya. Belum ada kejelasan. Dia mengaku, Pak, sama bapak? Nggak ada, dia bersumpah malah nggak ikut ke sana malah. Jadi dia memang niatnya pindah ya, Pak? Dia memang pindah. Dan itu memang dengan kepala dishub kota sudah memang udah pamit ke Kalimantan. Dia itu. Itu bukan karena... Kalau tahu saya, dia minta pindahnya ke Menhub. Ke Menhub Jakarta. Tapi di dishub katanya masih tercatat sebagai pegawai resmi. Ya, karena dia kan proses pindahin kan nggak mudah. Setelah baru ada persetujuan dari kementerian. Jadi di sini kan berbukul karena persetujuan daripada gubernur. Jauh itu dia sempat nggak masuk selama satu bulan setengah. Ya, bukan selama satu bulan setengah. Itu pada waktu itu kan memang liburan panjang. Panjang, satu bulan setengah. Yang nggak panjang. Hari terjepitnya kan banyak itu. Proses isian waktu libur panjang tanggal 24, tanggal berapa, tanggal 25, tanggal ini kan ini belum sampai dia ini. Jadi Pak, untuk sementara dia nggak ditinggal di rumah saat ini, Pak? Saat untuk ini pulang? Sementara lagi di ini dulu lah. Kalimantan, Pak? Bukan ke Kalianda. Kalianda, ya. Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menyatakan Gavatar merupakan organisasi ilegal. Gerakan Fajar Nusantara tidak pernah mendapatkan surat keterangan terdaftar atau SKT bagi organisasi kemasyarakatan itu. Mas Muroh, Radar TV.